Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya berkunjung di daerah Bogor ya. Tepatnya di daerah mana ini bang? Daerah Gunung Sindur. Gunung Sindur. Jadi teman-teman, saat ini saya berada di tempat penjualan mobil bekas murah ya. Betul. Tepatnya ini mobil copotan teman-teman. Jadi teman-teman, mobil-mobil murah, mobil tua muda selalu ada. Selalu ada. Jadi teman-teman menjual berbagai kebutuhan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang butuh semua mobil ya. Semua mobil ada, butuh spare part ori-ori komplit ya, Pak ya. Tergantung kondisi nanti akan dikasih harga terbaik dari lapak ini. Oke, Bang, bisa diperkenalkan dengan abang siapa? Nama saya Irfan. Ya. Kebetulan saya owner di sini, sebagian dari mobil-mobil sini juga ownernya juga. Oke, jadi teman-teman yang ingin ke sini alamatnya tepatnya di mana, Bang? Tepatnya Jalan Raya Curug Gunung Sindur Serpong nomor 15. Oke, jadi teman-teman yang mau datang ke lokasi nanti untuk alamatnya saya sisipkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman yang mau janjian dengan abang untuk nomor dan WA bisa di bisa. Berapa, Bang? 087-884-541-491. Oke, jadi untuk telepon dan WA juga saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Oke, Bang. Kalau kita mungkin bisa cari mobil-mobil sesuai ekspektasi ya, sesuai kebutuhan kita ya. Jadi teman-teman mungkin ada keperluan, mungkin pengen ban bisa, velg bisa ya. Bisa. Jadi mungkin kebutuhan mesin-mesin yang mau ditukar bisa ya. Bisa. Semuanya ini bisa, asalkan misalkan ada yang nyari grill kayak gini, grillnya yang diambil sama orang. Gitu. Oke. Misalkan ada yang nyari lampu, bemper, semua kadang-kadang kan orang nabrak depan gitu. Ya. Nah itu kadang-kadang depan-depannya diambil, misalkan kaca semuanya sebagian depan tuh diambil. Oke, jadi teman-teman butuhnya apa nanti tersedia ya. Betul. Di sini ya. Jadi mungkin dari pabrikan Toyota, Honda, Suzuki juga komplit teman-teman. Jadi di sini juga banyak contohnya ya. Di sini ada Suzuki apa nih bang? Ini Suzuki Escudo SL7. Escudo SL7 ya. Oke, jadi untuk layoutnya juga masih sangat bagus teman-teman. Yang butuh copotan dari Suzuki Escudo juga di sini unitnya tersedia. Ya, ini tahun 2002 ini. Tahun 2002 ya, Bang ya. Cuman ini udah di bagian cat aja ya, Pak ya. Iya. Jadi untuk spare part-nya masih fungsionalnya masih sangat normal. Betul. Mungkin karena mati lama aja ya, Bang ya. Oke, kita lanjut ke mobil kedua ini, ada Mazda sedan. Mazda sedan Capella. Capella ya. Iya. Untuk satu unit ini bisa di harga berapa, Pak? Ini kisaran saya harga range 15 jutaan. 15 juta. Teman-teman, di unit berikutnya ini ada Mazda Capella tahun berapa ini, Bang? Tahun 93. 93, plat H Semarang ya? Iya. Oke, untuk minusnya paling pajak. Minus ya? Pajak. Pajak ketahuan mati, paling mati sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Oke, jadi teman-teman yang ingin mobil sedan Mazda Capella di sini unitnya ready. Untuk unit keseluruhan juga sangat rekomendasi banget ya, Bang ya. Masih lumayan, mungkin ya siram-siram cat ya. Sedikit cat. Oke. Untuk harganya nih Bang? Ya. Harganya? Harganya 15 juta. Cukup 15 juta. Teman-teman masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Oke, teman-teman cukup 15 juta. Teman-teman bisa membawa pulang Mazda Capella untuk platnya plat Jawa Tengah teman-teman. Iya, plat Semarang. Plat Semarang. Jadi teman-teman selain bisa membawa pulang Mazda Capella ini, juga teman-teman juga bisa beli copotan ya Pak ya? Betul, bisa. Jadi teman-teman khusus untuk penonton Derosa Auto, kalau 12 juta gimana? Kayaknya bisa diobrolin. Bisa diobrolin ya? Bisa diobrolin. Nah, teman-teman cukup 12 juta, teman-teman bisa membawa pulang sedan Capella. Untuk pajaknya paling minus di pajak ya, Pak ya? Minus sama di pajak, sama ngecat. Jadi untuk paling 15 juta sudah agak rapi, teman-teman. Dan selain teman-teman bisa ngambil satu unit ini, teman-teman juga bisa ambil spare part ya? Spare part. Oke, jadi di sini menyediakan banyak brand ya, dari Toyota, Suzuki, Honda juga ada teman-teman. Nah, ada kalangan dari Mercy, Eropa, Mercy, BMW, Audi ada. Mercy juga ada? Ada. Oke, teman-teman di sini selain mobil Jepang tersedia banget, dan tersedia mobil-mobil Eropa seperti Mercy ya Pak ya, Mercy, BMW juga ada. Lanjut ke mobil mana Bim? Ini bagian mobil-mobil spare partnya contohnya. Nah, misalkan ada Galen Lele. Ya. Galen ini ya? Iya, Galen Lele ini tahun 94, 95. Oke, selain teman-teman bisa
membeli satuan. Di sini juga ada contohnya, contoh copotan. Mobil copotan. Ini Mitsubishi Galant ya, Lele ya. Galant Lele. Tahun berapa nih, Bang? Tahun 95. 95. Sebagian lampu-lampu kayaknya udah laku. Oke, jadi lampu-lampunya sudah terjual, teman-teman. Nah, selain Mitsubishi Galant, di sini juga ada contoh cabutan Jazz. Cabutan Jazz ya. Jazz ITC 2007. Jet Honda Jazz IDSI tahun 2007. Jadi teman-teman yang manual matic. Manual, matic. Matic ya. Ralat matic. Oke, ya. Teman-teman, di sini juga ada contoh copotan ya. Ada Honda Jazz IDSI tahun 2007. Matic, teman-teman. Jadi yang butuh spare part matic, teman-teman bisa hubungin Bang Irfan. Bang Irfan ya, nanti akan disediakan unitnya. Jadi selain mesin-mesinnya juga spare part lain juga ready ya, Bang, ready, ya. Ready. Oke, jadi untuk kap mesinnya juga masih utuh, teman-teman. Kap mesin masih bagus. Masih lempeng. Interior juga masih sangat bagus, teman-teman. Saya interior lihat tadi. Interior masih rapi ya. Masih rapi. Oke, jadi yang membutuhkan copotan Honda Jazz IDSI Matic, silahkan hubungin Bang Irfan atau langsung datang ke daerah Gunung Sindur. Nanti untuk alamat kita sisipkan di deskripsi video ini. Oke, untuk harga satuannya Honda Jazz ini berapa? Cabutan misalkan lampu kita jual kanan kiri itu sekitar 1,4 ya? 1,3. Kalau lampu masih bisa nego, masih bisa nego ya, karena original ini ya, yeah. Oke, cukup 1.400.000 bisa mendapatkan headlamp ori dari Honda Jazz IDSI ya, tahun 2027. Jadi teman-teman, daripada aftermarket, mendingan copotan yang ori ya, Bang ya. Copotan asalkan ori. Original, jadi lebih awet dan lebih nyaman untuk dipakai, teman-teman. Oke, selain itu masih banyak lagi, teman-teman, di sini, yeah, unitnya. Ini kebetulan ada BMW di sini. Ada BMW juga, ini yang khusus Eropa. Ada seri BMW berapa ini, Bang? Ini seri E36 320i. E36 320i tahun 95. Oke, jadi teman-teman yang membutuhkan copotan BMW di sini juga ready, teman-teman. Jadi bisa tanya-tanya kepada Bang Irfan. Nanti akan disediakan sesuai spare part yang teman-teman inginkan. Betul. Dan di sini juga banyak banget untuk unit-unitnya ya. Di sini ada Corolla atau Corolla? Grid Corolla. Ada Honda City juga. Honda City. Oke, jadi banyak banget pilihan mobil di sini atau berbagai macam mobil, ya. Berbagai macam mobil aja. Pilihan, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin konsultasi ke Bang Irfan, oke, Bang, untuk mengenai dokumennya ini gimana, Bang? Karena ini kan mobil copotan, apakah aman? Aman, insya Allah aman. Soalnya di sini sebagian dokumen ada yang lengkap, ya. Ada yang sebagian dokumen juga ada yang setengah aja, misalkan cuma BPKB aja, ya. Karena faktor kebakar atau apa, kadang STNK juga gitu. Kadang juga ada yang dokumennya habis semua karena diambil maling gitu. Kebakar ya. Iya. Enggak, sudah ditulis karena males tujuannya ngurusnya, spare part ya. Nah, jadi buat teman-teman untuk pembelian spare part di sini dijamin aman karena dokumennya ini dokumen resmi ya, bukan ambil di jalan ya, Bang ya. Beli ya. Di langsung rumah orangnya langsung. Okay. Ada kwitansinya, ada materainya, ada KTP-nya semua. Oke, okay, jadi untuk dokumennya tidak melanggar hukum tentunya. Tidak ya, melanggar Bang. Hukum. Oke, okay, demikian review singkat dari saya mengenai stok spare part yang ada di daerah Gunung Sindur ini ya, di lapaknya Bang Irfan. Jadi teman-teman yang menginginkan spare part jenis mobil apa aja bisa tanya-tanya kepada Bang Irfan untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang ya. Siap.